Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang miskin bertakwa mulia di hadapan Allah. Orang kaya bertakwa mulia di hadapan Allah. Orang berpangkat bertakwa mulia di hadapan Allah. Orang biasa bertakwa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun anda, apapun derajat kedudukan anda di dunia ini, jika anda bertakwa kepada Allah, maka anda akan mulia di hadapan Allah, di hadapan penduduk langit. Sebaliknya, siapapun anda, apapun derajat kedudukan anda di dunia ini, jika tidak bertakwa kepada Allah, maka akan rendah hina di hadapan Allah dan penduduk langit. Karena itulah orang yang beriman kepada Allah fokus kepada takwa kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Dia tidak bersedih dengan apa yang ada pada dirinya di dunia ini, kondisi kehidupannya, kondisi ekonominya. Dia tidak memikirkan itu, suku bangsa, tetapi dia fokus kepada takwa kepada Allah. Orang beriman tidak berkecil hati karena miskinnya, karena rupanya, karena jabatannya. Tapi orang beriman hanya bersedih jika takwanya kurang kepada Allah, takutnya kurang dan pengabdiannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebuah kisah yang sangat menakjubkan, Uwais al-Qarni, yang mana dia tidak dikenal oleh penduduk bumi karena miskinnya, karena rendahnya status sosial, tetapi sangat dikenal oleh Allah dan penduduk langit. Sehingga Rasulullah selalu bertitip salam bagi siapa yang bersafar, berdagang, berbisnis ke kampung, ke negeri Uwais al-Qarni. Rasulullah selalu titipkan salamku kepada Uwais al-Qarni. Sehingga orang tidak mengenal Uwais al-Qarni dan bertanya kepada Rasulullah, dengan apa aku menemuinya? Maka Rasulullah memberitahukan ciri-ciri fisik yang khusus kepada Uwais al-Qarni. Begitu cintanya, sayangnya Rasulullah kepada Uwais al-Qarni, sehingga Rasulullah selalu bertitip salam kepada beliau. Uwais al-Qarni hidup semasa Rasulullah, tetapi dia tidak menjadi sahabat Rasulullah karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, walaupun hatinya sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais al-Qarni adalah seorang yang sangat taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, sehingga beliau tidak pernah menyakiti hati orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya. Beliau sangat mencintai orang tuanya, sehingga dia pernah menggendong anak sapi di atas gunung, turun gunung. Kenapa? Karena dia bercita-cita ingin mengajak orang tuanya pergi haji ke Makkah Baitullah, ke kampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menggendong. Karena itulah ia latihan terlebih dahulu demi membahagiakan, memuliakan orang tuanya. Selanjutnya, bagaimanakah kerinduannya kepada dia? Pernah satu saat dia minta izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan Rasulullah, lalu beliau telah menempuh jalan yang panjang untuk berjumpa Rasulullah ke kota Mekah, berhari-hari, bermalam-malam di perjalanan. Namun sesampai di kota Mekah, ternyata beliau tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tidak menjumpai Rasulullah,
namun dia tidak mampu juga menunggu Rasulullah untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi dia juga segera pulang ke tempat kampungnya menjumpai ibunya, karena dia tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Bayangkan perjalanan pengorbanan yang telah jauh ditempuh demi bertemu Rasulullah. Namun ketika telah berada di kota Mekah, beliau tidak menjumpai Rasulullah, tetapi beliau kembali pulang menemui ibunya, karena dia takut menyia-nyiakan ibunya. Subhanallah. Itulah Uwais Al-Qarni. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada orang tuanya, dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Uwais Al-Qarni hanyalah seorang yang miskin, tetapi sangat dikenal penduduk langit, sangat dikenal oleh Allah. Bahkan Rasulullah pun selalu bertitip salam rindu kepada beliau. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.